Assalamualaikum. Hai semua, welcome back to my channel. Alhamdulillah, saya tengok ramai sangat yang mula komen dan bertanya macam-macam tentang cara nak dapatkan modal untuk buka kedai runcit, cara nak isi borang ataupun any dokumen yang terlibat dengan kedai runcit. So, ramai sangat yang tanya dan saya sendiri tak sempat balas. So, untuk video kali ini, saya hanya akan buat video, tour video keadaan kedai mak saya yang sekarang pada tarikh 20 Januari 2023. Dalam video kali ini, saya hanya akan bercakap tentang berapa modal nak buka kedai runcit dan juga macam mana nak dapatkan stok barang-barang yang nak menjual tu. So, semalam saya dah pergi kat jumpa mak saya. Saya dah pergi jumpa mak saya dan sembang semula sebab saya dah lama sangat tak buat video. And yes, mak saya cakap untuk dapatkan untuk modal nak buka kedai runcit, modal untuk membeli produk sahaja minimum RM10,000 perlu ada supaya kita rasa macam adalah pelbagai sikit produk dalam kedai tu, sebab harga produk, harga barang, tak kisahlah barang kering ke barang basah, turun naik. Biasanya naik lah, makin naik. So RM10,000 tu kira macam sedap lah. Tak cumanya RM10,000 hanya untuk produk barang sahaja. Kalau sewa kedai ke ataupun modal nak buka kedai ke, sijil ke, nak kalau nak hire staff ke, yang tu lain cerita. Yang tu tambahan modal lain pula lah. Jadi kalau RM10,000 yang saya cakap tadi hanya untuk modal barang sahaja. Yang kedua ni pula, macam mana nak dapatkan stok-stok barang tu? Kat mana kita nak cari? Kat mana kita nak beli betul? Ramai yang tanya saya yang tu. So, sebagai pengalaman mak saya punya pengalaman sebelum ni, masa dia buka kedai awal-awal, dia sendiri yang keluar pergi cari barang-barang tu daripada pemborong-pemborong lain dekat Pekan. Kalau semua nak tahu, kedai mak saya ni di luar bandar, luar Pekan. Jadi kena ke Pekan untuk mencari barang-barang nak menjual tu. Kenalah cari kedai pemborong-pemborong kat Pekan tu. Dan kita akan pergi dari satu kedai ke satu kedai lain sebab tak semua pemborong ada barang yang sama, betul kan? So, kita buat macam tu lama jugalah, quite long juga, dalam mungkin setahun ke dua tahun. Sampailah satu tahap salesman nampak sendiri kedai kita orang and dia yang approach kita orang yang dia orang ada produk sekian nak ambil tak, macam tu. So sampai sekarang sama juga macam tu, tak semua salesman akan automatic datang dekat kita sebab dia orang tak tahu kewujudan kedai kita ni. Jadinya kalau kita sendiri keluar pergi belilah, kalau seeloknya kita keluar pergi beli sendiri di luar, di kedai borong yang kita rasa murah sikit. Mesti ada je, biasanya adalah di tempat masing-masing kan. Okay, so yang tu yang pertama berkenaan dengan cara nak dapatkan stok pada permulaannya. So kalau anda semua tengok video ni, dalam video ni ada banyak penambahan ataupun perubahan dalam kedai runcit mak saya daripada yang video sebelum-sebelum ni. Mungkin nampak macam kecil sikit tapi kali ni nampak besar sikit. Yes, kita ada buat penambahan ruang lagi, rak pun kita berubah sikit, kita tukar kepada rak jenis gondola, ada yang custom made. So yep, tengoklah video ni sampai habis. Terima kasih, jumpa lagi dalam next video insyaAllah. Bye.